Selamat siang. Video kali ini saya akan membahas untuk sedikit modifikasi ringan untuk Kijang Super tahun 91. Bagi teman-teman yang punya mobil sama kayak gini, pasti di depan filter bensinnya ini nggak ada kayak gini aja ya. Apa namanya ya? Nggak ada corongnya gitu. Nggak ada pipanya ke sini. Nah, di video kali ini saya akan coba bahas untuk penambahan pipa, bukan pipa sih, selang ya. Selang lah, selang. Selang ini ke sini, kalau di KLN itu, kalau di model-model Kijang Grand atau Kijang 7K yang tahun-tahun agak muda itu udah ada corong selangnya ke depan sini. Nah, untuk video kali ini saya coba ngakalinya pakai ini. Ini pakai selang AC, output AC 15 ribuan. Jadi lebih murah. Nah, fungsinya untuk apa? Ini nanti kita masukin di sebelah sini, di dalam sini. Jadi biar udaranya itu enggak apa ya? Bersih lah ya. Dari kalau enggak di dalam sini, kalau enggak salah itu di depan sini. Daripada ini kita pasang ininya, si selangnya. Kayaknya sederhana sih, tinggal kita masang ke sini aja. Terus pakai itu ya, pakai apa namanya? Pakai ini di klem. Tadi udah saya klem, siapin klemnya ini. Masukin sini. Tinggal kita kencengin. Ini tinggal kita kencengin. Ini udah rapi kan, murah meriah. Modal pakai selang ini masuk ke sini. Diklaim, udah diklaim ini. Itu aja untuk video kali ini. Semoga bagi teman-teman punya pengalamannya, silahkan tulis di kolom komentar bawah. Semoga video dari saya bermanfaat. Terima kasih.